beda di sini. Usai sudah konser Rizky Febian dan Mahalini Raharja di Novlayin Festival Bandung Minggu 22 Juni 2022 sore tadi. Tapi tidak dengan karir dan perjalanan cinta mereka. Seterusnya akan menjadi kisah yang sempurna hingga tua bersama. Mahalini dan Rizky Febian tampil memukau di hadapan puluhan ribu penonton Novlayin Festival sore hingga menjelang malam tadi. Momen kebucinan pun mereka tak lewatkan. Meski keduanya tampil di panggung yang berbeda, namun seperti pada sebelum-sebelumnya, mereka akan tetap saling menyapa hingga bernyanyi bareng lengkap dengan kemesraannya. Tak sedikit momen baper pada manggung di tempat yang sama, kedua pasangan terbucin ini yang dinantikan para calon dan penggemar setianya. Sebelum kita melihat video fullnya, Mimin mencoba merangkum beberapa momen baper untuk para idola Aiki dan Telini. Pertama, saat Aiki tampil atau sejam kemudian baru penampilan Mahalini Raharja kekasihnya, Aiki bernyanyi sambil menyebut nama Mahalini. Hal tersebut didengar langsung oleh Mahalini di depan tenda para artis hingga membuatnya sangat bahagia. Diketahui, Aiki tampil di Novlayin Festival adalah kali keduanya. Sebelumnya, pada 2019 silam, Rizky Febian mengaku agak gugup sebelum tampil lantaran ia konser di tanah kelahirannya sendiri. Ini untuk pertama kalinya saya manggung di tanah kelahiran saya. Saya asli orang Cimahi, saya tinggal di Cimahi. Ada yang tahu gambar alpaka? Tahu. Saya lahir di sini. Makanya tadi pas sebelum manggung itu banyak ada rasa deg-degan yang saya tuh. Deg-degan saya tuh. Saya deg-degan banget karena saya ingat tahun lalu saya tampil di sini tapi cuma dua lagu hujan. Tapi akhirnya Tuhan tahu kalau ini kota kelahiran saya, jadi mungkin dia dikasih kesempatan untuk saya bisa perform lagi. Jadi siap untuk seru-seruan hari ini? Iya. Tapi dulu saya pengen dulu. Jadi siap untuk seru-seruan hari ini? Iya. Tak hanya itu, usai Rizky Febian manggung dan berikutnya giliran Mahalini tampil, Aiki tiba-tiba terdengar suaranya menyanyikan lagu Kisah Sempurna versi Aiki dari balik panggung, membuat para penonton bingung mencari sumber suara tersebut. Dan benar saja, Aiki langsung mendekati Mahalini dan puluhan ribu mata penonton pun tertuju kepadanya sembari teriak histeris penuh kebahagiaan.
ini, Rizky Febian mengecup kening Mahalini dan kembali mengungkapkan komitmen mereka berdua bahwa dirinya dan Mahalini adalah tujuan terakhir dalam percintaan menuju saling menghalalkan. Amin. Jangan lupa mengikuti channel Berbagi Cerita ini untuk mendapatkan update-update informasi dari para figur pekerja seni tanah air dengan cara subscribe dan menekan notifikasi lonceng channel Berbagi Cerita ini agar tidak ketinggalan informasi terupdate dan gratis.